Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan gue, Eril dari Autobench. Pastinya ada di Real Autobench Workshop. Nah, malam ini kita lagi mantau anak-anak nih, tim baju merah. Dibilang, tim baju merah mengerjakan detailing coating. Undercarriage, detailing, sampai matang banget molesnya, gak ada suwir-suwir dan lain-lain, sampai eksekusi coating. Nah, tapi yang saya bahas, sekarang bukan detailing coating Mercedes-Benz, ya. Apa yang saya bahas sekarang, detailing coating motor besar. Ada di mana? Ada di sebelah, ya. Kita lihat motornya di mana? Motornya ada di sini. Oh. Yon, becek banget ya. Siapa? Ya, ini baru layer pertama padahal ya. Layer pertama kan. Layer pertama. Oke. Ini motor siapa? Nah, ini motor sebenarnya sih impian, mungkin impian para bikers yang senang Harley pasti pada pengen punya motor ini. Motor ini adalah Harley Davidson Road Glide CVO tahun 2022 akhir, ya. Yang punya public figure dan harganya cukup fantastis. Motor ini ya, selain harganya fantastis, untuk dapat unitnya aja susah banget, ya. Nah, ini Harley Davidson Road Glide CVO tahun 2022 akhir. Lagi diapain? Nanti kita akan cerita detail. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan di sini ada Mas Yons, ada Nug-Nug di sini. Kita lihat dulu yuk sekilas di sini. Posisinya masih ditrondolin loh ya. Tuh, kalian lihat ya sini ya. Tuh. Ini kita buka-bukain covernya. Kemarin di sini banyak banget debu ya. Lalu di sini banyak suwir-suwir kemarin ya. Maklum yang punya habis touring kemarin. Di sini debu-debu-debu gitu. Makanya sayang banget. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nih, ini udah sama sekali tidak ada baret dan benar-benar warnanya tuh ngangkat banget ya. Ini untuk area cat, kalau kalian perhatikan untuk chrome-chrome-nya ini black chrome di sini ya. Black chrome-nya keren banget setelah tidak ada jamur dan lain-lain, ini black chrome-nya. Ini untuk area mesin ya, kalian bisa perhatikan. Oke. Lalu kita lihat ke area belakang di sini. Nah, ini warnanya blue steel. Kata ownernya ini namanya blue steel. Aksesoris yang terpasang juga saya tahu ini aksesoris mahal. Untuk spoiler belakangnya pakai tabung, harganya juga mahal. Untuk stang ya, stang peninggi dan lain-lain ini juga saya tahu harganya fantastis juga. Sampai ini knalpot ya, ini knalpotnya dia pakai merek Basani ya, mereknya Basani, keren. Jadi knalpot yang dia pakai ini 2-in-1. Warnanya sama persis dengan warna chrome area mesin. Nah, untuk kebersihan ya, kalian bisa lihat sini ya. Yang dilakukan oleh tim Real Autobench Workshop sampai ke velgnya, ini kan velgnya dicat ya. Tuh. Ini pun nggak lepas dari sentuhan detailing coating nanti. Ini baru dipoles, nanti akan dicoating sampai kerangka-rangkanya pun nanti akan kita coating full. Ini belum beres ya untuk polesan area sini. Karena kita mesti fokus untuk ke area body-bodinya ya, Yon ya? Iya. Body-bodinya. Nih, Screaming Eagle, ya, Screaming Eagle CVO. Ya, ini engine 117. Ini keren motor. Nah, di mana cover box kiri kanan, lalu box kiri kanannya. Kalian lihat ini warnanya keren banget. Ini warnanya biru ya, seperti tuh kalau tidak pakai, kalau kita nggak pakai cahaya, biru seperti biasa, tapi saat ditembak tuh lihat deh glitternya keren ya. Nah, ini namanya blue steel, jadi metaliknya tuh keren ya. Motornya ini punya siapa? Motornya ini punya Chef Juna ya, Chef Juna Rorimpande, yang mana dia anak motor bikers gitu, kebetulan satu klub motor dengan saya juga. Tapi untuk Juna, untuk Chef Juna ya, sampai dia aware, sampai dia pengen urusan kosmetik, ini gue bilang urusan kosmetik motor itu jarang terjadi loh. Dan statement dia kemarin, gue percaya dengan kualitas dan hasil dari Real Autobench dan tim Real Autobench Workshop. Sampai ke stang-stangnya kamu coating ya? Iya kan, tuh perhatiin tuh, sampai ke stang-stangnya pun di coating ya. Oke, ini full coating semua. Nah, di mana barang-barang lainnya? Barang-barang lainnya ada di sini. Itu dia. Ini side box-nya ya.
keren warna birunya, blue steel tuh. Glitter metaliknya tuh keren. Kalau kita, nah itu biru biasa, kita tembak cahaya keren banget ya. Ini kita copot semua termasuk spakbor depan ya. Lalu ini ada, nah ini box tengah, cover box ya. Ini untuk kepalanya. Oke, jadi ini pun kita terondolin semua. Kemarin pun juga nyucinya kita betul-betul bersih banget. Jadi pertama, tahap pertama adalah cuci bersih premium bike wash, detailing ya. Nanti prosesnya lebih detailnya mungkin oleh Mas Yon dan Mas Gun Gun. Lalu sekarang sudah tahap coating. Bayangin tuh, liatin ya. Coating ini sampai ke tombol-tombolnya semua Yono coating tuh ya. Semua dilapisi oleh coating. Oke, karena gue pengen ini benar-benar full glossy banget dan terlindungi. Jadi selain dapat glossy-nya dapat, dan motor ini pun akan safety saat lagi riding. Terkena debu yang agak kasar, kerikil. Nah, bukan cuma glossy-nya doang, tapi gue pengen maksimal hasilnya. Oke, kita ngobrol sebentar di sini ya. Ini ada Mas Yono. Yon, kemarin untuk detailing-nya aja Yon, artinya detailing itu moles ya, polesan ya. Nah, polesannya sendiri berapa hari kemarin? Untuk polesannya 2 hari. 2 hari ya? Detailnya segala macam kayak banyak debu-debu itu 2 hari juga. Berarti untuk detailingnya aja itu 4 hari Yon? Betul ya? Iya kan? Ya. Untuk polesannya 4 hari. Dan di sini Mas Yono, alat poles kita premium, kita menggunakan ini ya Yon ya? Kita poles Rupes. Pakai Rupes ya? Nah ini alat poles kita, Rupes Bigfoot ya. Ini yang kita pakai, yang Mas Yono pakai dan tim, kita pakainya Rupes Bigfoot. Jadi alat polesnya sendiri pun kita pakai yang premium, termasuk material polesnya itu pun pakai yang premium ya. Makanya kenapa Harley gua pribadi ini motor Harley Davidson Road King Anniversary tahun 2003 masih sangat rawat ya untuk bodinya, dan ini catnya masih full ori, apalagi ini motor tahun 2023 ya. Pasti edan, glossy-nya dapat banget. Nah, ini road glide CVO yang ya pengerjaannya sangat detail banget di sini. Yon, ini proses kemarin tuh deh, lihat deh. Ini headlampnya aja Juna itu pakai baja desain. Ini headlampnya mahal banget nih, gua tahu harganya nih. Ini baja desain ya. Nah, Yon, kemarin proses polesnya aja 4 hari ya. 4 hari. 4 hari. Sekiannya. Itu benar-benar maksudnya sampai ke sela-sela. Ini sampai dibuka semua Yon ya? Kemarin di sini full debu, debu jamur-jamur. Ya? Ada jamur-jamur air ya? Jamur-jamur, ini debu full. Ya. Dan di lampunya sini full debu. Ya, kemarin ya. Di sini ada jamur-jamur juga di sini kemarin ya? Jamur juga. Dan atasnya sini. Hah? Bawah sini tuh full debu. Ini sekarang karena udah? Sekarang udah siap naik. Hilang semua ya? Yon, jadi in total pengerjaan di kita nih artinya ini makan waktu juga sebenarnya ya? Ya, betul kan. Pengerjaan detailing coating untuk Moge, yang nggak hanya Harley aja sebetulnya ya, ya. Moge yang lain juga kemarin kita ada juga. Ya. Ini in total 1 minggu berarti kurang lebih ya? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ya? Jadi antara 4-5 hari itu udah poles. Poles. Naik coating di hari ke 5 atau ke 6. Oke. Berarti untuk diamond coating yang kita pakai itu sampai berapa layers? 3 layer. 3 layer. 3 layer. Oke, 3 layer. Tuh bayangin ya. Molesnya aja 4 hari. Soalnya kenapa membutuhkan waktu lama? Pertama untuk detailnya, keduanya kita cek ulang lagi udah bisa naik coating atau belum. Kalau emang belum, kita rapikin lagi polesannya. Kalau emang udah nih ya, kalau gua cek di sini, lihat deh. Ya, kalian boleh lihat di sini. Di sini tidak ada yang namanya scratch. Scratchnya hilang semua. Oke. Okay. Ini scratchnya udah hilang semua, ya. Bahkan sampai jamur-jamur di sela-sela ini pun semuanya hilang. Ya, tuh. Tadi di sini jamur semua, jamur air. Ya. Maklum habis touring motor didiemin, ya. Nah, jadi Yon, kalau dari coating sendiri ya, 3 layers itu maintenance-nya per berapa bulan? Terus nanti kalau motor ini balik lagi diapain? Kalau untuk maintenance atau perawatan tergantung pemakaian juga, tapi kalau ini 5 sampai 6 bulan perawatan maintenance. Okay. Itu akan dari, diulang ya? Kita diulang semua dari kita, kalau emang perlu di coating ulang, kita coating lagi. Tapi kalau perawatannya, pemakaiannya bagus, kita nggak perlu coating, tapi kita cukup maintenance aja. Oke, okay, maintenance pun ada chemical khusus ya? Ada, khusus ada untuk khusus. Maintenance. Oke,
Nah, jadi mungkin sekian ya untuk penjelasan mengenai tadi detailing coating. Nah, terus juga di sini ada Mas Gun-Gun. Gun, ya. Kemarin proses premium bike wash ya. Nah, premium bike wash di sini kita pakai materialnya premium nggak sih, Gun? Premium banget. Premium ya. Premium. Oke, okay. Itu pun kemarin kurang lebih memakan waktu untuk cucinya aja setengah hari ya. Setengah harian kita beresin semua. Jadi jangan sampai motor di detailing tapi kotoran yang harusnya hilang saat premium bike wash itu masih ada. Ya, jadi ini pun kita juga bongkar-bongkar ini bukan tanpa skill ya. Artinya kita bongkar-bongkar pun sangat teliti ya, sangat detail, karena kenapa? Kita juga tahu bagaimana cara bongkar-bongkar beberapa komponen untuk Harley Davidson ini. Oke, mungkin dari gua sekian dulu. Mas Yono, kira-kira ada yang mau disampaikan untuk teman-teman bikers di Indonesia dan untuk antusias Mercedes-Benz Indonesia dalam urusan kosmetik, Yon? Untuk kosmetik, segera hubungin ke Rail Auto Band. Nah, karena kami siap melayani kendaraan-kendaraan Anda biar terawat sebelumnya. Oke, okay. Karena di kita nomor satu adalah kepuasan dan kualitas. Jadi pernah ada cerita, ada teman saya sendiri ya, datang dia pengen premium bike wash dan dia pengen poles. Karena waktunya pengen cepet-cepet, akhirnya kita tolak ya, Yon. Karena betul, daripada saya terima hasilnya tidak maksimal, mendingan nanti lu nunggu waktunya santai, kapan motor tinggal di dropping. Oke? Okay? Mungkin dari gua gitu dulu. Oke? Okay? Ini Mas Yono dan Gun-Gun masih sibuk untuk coating satu layersnya ya. Perfect condition is a journey. Merci karena mercimu, Rail Auto Base.